Assalamualaikum guys. Selamat datang lagi ke channel YouTube aku. Right. So, selamat berpuasa semua eh. Kepada semua sahabat-sahabat YouTube, subscriber semua. Okey, aku malas nak cakap banyak, belum puasa ni panas. Hari ni aku nak pergi ride bersama wife berbuka puasa. Aku akan mengala ke Skinchan, tengok macam mana. Ada sama ada ke Skinchan ikan bakar ataupun ke Sungai Besar ke mana, kita tengok kedai-kedai mana yang menarik kah. Alright. So, kepada korang semua, terima kasih banyak kerana sudi memberi komen-komen dan apa ni, slogan-slogan yang terbaik dalam video yang lepas giveaway. So, dah ada pemenang, tapi pemenang tu dia tak nak roger balik kan. Tak apa, insyaAllah nanti aku akan cari pemenang yang lain untuk hadiah giveaway eh. Alright, jom, jangan buang masa lagi, kita bergerak ke Skinchan. Let's go. Sama lah pantai dia macam dekat Skinchan. Sama guys, macam dekat Skinchan lebih kurang. Oh. Air pasang. Pasang. Alhamdulillah. Jom. Alhamdulillah guys. Kampung Sungai Kajang. Dia dekat Tanjung Karang tapi nama Kajang. Laut dia banyak lah, banyak siput. Laut dia kotor, tak boleh mandi. Oh, kotor. Air dia kotor. Kita tak boleh nak mandi sangat. Sampai dah ni lah, hujung kan. Tak boleh nak mandi sangat, air dia kotor. Tapi nice lah tempat dia. Sampai petang macam ni lepak kan, dengan angin rantai. Memang terbaik lah. Nice, nice. So kita akan menuju ke Skinchan kat sana tu. Awal je tu sana tu. Tak apa, nanti kita sambung lagi perjalanan kita menuju ke Skinchan. Sambil kita menghirup udara pantai. Okay. Ha? Kau apa lah? 6. Oh, dekat je. Daripada sini ke Skinchan dekat je. Okay guys, nanti kita sambung balik ya. Aku nak berehat sekejap, nak menghirup udara segar sekejap. Alright. Okay guys, kita nak bergerak menuju ke Skinchan. Jom kita tengok apa yang ada kat Skinchan. Okay, kita akan berbuka kat tepi laut ke, tengok macam mana lah, mana yang ada kedai lah. Alright. Seronok lah dapat rumah kat sini eh. Ngam-ngam tepi pantai. So perjalanan daripada sini ke Skinchan tak jauh dah, lebih kurang dalam setengah jam ke 25 minit. Memang kita speeding macam mana lah. Okay. Alright, jom, let's go. Petang ni best ke tak lepak kat sini sekejap. Jom bulan puasa ni kan. Lepas
Tadi dekat pantai sana tadi air pasang. Biar juga ni, ramai juga orang. Oh ni, nampak diorang lepak ni. Oh, motor kat sana. Motor ke sana. Jom kita masuk sana tengok. Oh betul lah, air pasang. Ayuh licin ni, pasir banyak ni. Pasir. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita dah sampai. Ni dia apa? Muara eh? Muara Sekincan. Oh, cantik guys. Alhamdulillah. Kat sana tu. Ni laluan lah. Laluan apa? Laluan nelayan lah. Laluan nelayan masuk port dia. Kita tengok kat depan tu apa ada. Oh, motor tumpang. Okey bang. Sayang kau. ZM oh tumpang. Oh, sayang sayang. Oh, ada special lah kat sini. Bus London ah, bus London. Ni dia bus London. Oh. Guys. Padu, padu. Bus London. Woo. Meriah guys, meriah. Macam-macam ada. Oh, atas ni pun ada mainan layang. Air pasang tapi laut dia keruh lah, tak boleh mandi. Kita tengok kat depan tu. Dalam. Jom, kita pergi kat penghujung ni. Tu. Derau kat derau. Subhanallah. Subhanallah. Oh. Air naik, air naik. Sabar, 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 sabar. Ada yang keluar, ada yang balik. Buat apa diorang pergi sana? Jala ikan. Allah Akbar. Yalah kita gerak. Ombak kenapa makin kuat? Ya lagi kan pasal aku yok aku. Okay, jom jom jom. Kita bergerak ke kedai makan di Pekan Sekincan.
Sudah crack, sudah crack. Sudah bagi tahu dah crack kalau ini time boleh jatuh. Dia memang dah crack ke? Sudah crack. Sebab dia sebelum tu dia sana penuh. Penuh kan dia tapak sana lengkap punya. Lepas tu sikit-sikit dia surah jatuh. Oh. Kita pun tak tahu dia bila akan runtuh. Faham. Kena jagalah. Okay, okay. Thank you. Thank you. Oh, ni ada dah tulis lah. Nampak ni. Bahaya dilarang masuk. Tinggal masa je ni. Tinggal masa je nak bobo. Okay guys, nasib baik ada adik-adik daripada orang tempatan ni. Skinchan. Ni. Geng-geng Skinchan. Terima kasih bagi tempat nak makan tadi. Dia orang show kan ikan bakar kat eh. Ikan bakar kat sedap. Betul. Betul. Jom nak ikut sekali makan. Eh, dah baik. Tampuk rumah belah mana? Belah sawah. Belah sawah. Oh, dah. Nanti boleh pergi sana ni. Belum tak pernah masuk dalam. So nanti tengok video ni, keluar muka ni. Okey, bagi nama channel apa? Okey. Apa nama YouTube bang? Okey, YouTube. YouTube Bro Riz. Ya. Ha, kita ambil ni adik kita ni. Ni. Ha. Okey, jangan lupa subscribe. Dah. Subscribe. Terima kasih. Sampai. Nanti tengok video besok Lisa keluar. Okey. Okey, terima kasih. Alright, kita nak bergerak dah menuju ke tadi adik ni bagi tahu. Okey dah. Jumpa lagi ya. Adik ni bagi tahu tadi dia suruh pergi ikan bakar Skinchan. Aku nak pergi tengok jap ikan bakar Skinchan tu macam mana. Dia bagi dua pilihan tadi, sama ada ikan bakar Skinchan ataupun di sawah. Di dalam sawah lah, kat tepi sawah tu. Dia kata kalau nak makan ikan dekat Skinchan lah, ikan bakar Skinchan. Tapi kalau nak makan biasa-biasa dekat di sawah pun ada juga. Ok, tak apa, aku akan tengok lagi. Aku pergi dua-dua tempat ni tengok macam mana yang best, mana yang menarik. So kita akan makan kat situ lah. Ok, jam pun dah tepat pukul 6.45. Lebih kurang dalam setengah jam lagi untuk kami berbuka puasa di Skinchan ni. Ok lah, jom lah. Tanpa buang masa lagi, kita akan bergerak menuju ke kedai makan. Jom, let's go. Alhamdulillah guys, alhamdulillah. Kita dah jumpa dah kedai makan ikan bakar Abah Bonda Ikan Bakar Skinchan. Padu kak. So tadi aku dah pilih ikan. Aku ambil ikan apa tadi ya? Ikan siakap. Dah fresh ni, dah fresh ni, tepi laut. Aku siapa nak bakar, dia ikan bakar kat sana. So, aku ambil keputusan buat ikan siakap masak tiga rasa lah. Nah, ni dia. Okay, jom. Ikan bakar tu. Alhamdulillah guys, alhamdulillah. Dah sampai dah menu kami. Tapi agak lambat sikit lah tadi ramai orang eh. Kita pun sampai lambat. Ni yang aku pilih tadi, ikan juga rasa. Terkena dengan sup ayam. Tapi tak bagi sudu, tengah makan sup ayam. Sudu tak bagi. Ambil lah sudu ni makan. Jom, kita rasa ni. Ambil sudu air ni. Ceduk sikit kuah. Biasalah orang ramai kan. Dia kurang kabut sikit lah. Tak apa. Kita faham. Belum puasa ni. Jom kita rasa ikan padu lah. Ikan fresh ni. Dia letak jadi fresh daripada laut. Sebenarnya rasa ikan. Keluar mana lah. Sedap dah. Mana? Sedap.
Aku remok lah. Boleh-boleh. Boleh recommend kat korang. Kalau korang datang sini, sekincan. Kalau ni ikan bakar, ikan tiga rasa semua boleh datang sini. Ikan ni memang terasa fresh. Memang padu. Okay lah guys. Sorry lah kalau korang terliung. Okay, aku nak makan dulu. Abai apa tu. Buka pasal. Nanti kita sambung lagi ya. Alright. Alright guys, alhamdulillah. Kita nak terak balik dah menuju ke Kuala Lumpur. Jom. Jom. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jom. Okeylah macam sini tadi. Yang best dia ikan dia fresh. Lepas tu apa ni, manis pula tu kan. Dia punya masakan pun terasa kat lah. Tak adalah teruk sangat lah kan. Boleh lah. Okey, harga daripada segi harga tadi kita makan ikan besar untuk makan 2 orang. Lepas tu air 2, sayur dengan sup ayam RM81 genap. Boleh lah. Okay, sekala kan. Alright, so korang nak try, boleh lah datang sini. Tak ada masalah. Okay, jom. Kita nak bergerak menuju ke Kuala Lumpur. So, aku rasa tak ada on board. Jadi, kita jumpa nanti lah dekat Jalan Duta, okay? Kita jumpa kat Jalan Duta. Alright, jom. Let's go. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah dah sampai dah di Jalan Duta. Bakar lain. Alhamdulillah. So perjalanan tadi mengambil masa bukan dalam 1 jam ya. Aku sampai tadi sini pukul 9 suku. Kita bergerak dari sana pukul 8 suku. So nak stop lah 1 jam. Maintain speed pun dalam 100, 102, 125. Highway lah. So jalan biasa tu dalam 80, 90, 100 macam tu lah. Okay. Alhamdulillah. Pasal giveaway tu nanti aku akan cari pemenang yang lain lah. Sebab pemenang yang ni dia tak ada respon lah. Dah aku minta alamat mereka, tak ada respon. Tapi dia adalah salah seorang viewer yang tega lah kan. Seorang subscriber. Tak apalah, dia busy ke, dia balik kampung ke. So nanti baju tu aku akan cari pemenang yang lain lah. Okay, jumpa lagi next video minggu depan kot. Ada makan-makan bersama MRL tu di Hotel Royal Park. InsyaAllah nantikan konten yang baru je lah next week. Alright. Okay, semoga korang semua tiba. Puasa pun lebih kurang dalam 2 minggu lagi. Okay, hati-hati di jalan raya. Alright, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.